Sebelum diberangkatkan ke tanah air, para jemaah haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang 23 menyempatkan diri untuk berburu oleh-oleh khas Madinah Arab Saudi, seperti kurma, sajadah, tasbih, parfum, hingga pakaian muslim yang akan dibagikan kepada keluarga dan kerabat yang ada di kampung halaman. Selain di Madinah, para jemaah haji kloter 23 yang terdiri dari jemaah Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, dan Sungai Penuh ini juga ada yang memilih berbelanja di pusat perbelanjaan di kota Mekah setelah menunaikan puncak ibadah haji. Melaksanakan kegiatan Arba'in di Madinah, bisa juga dia mengunjungi baik museum, ada juga tempat-tempat yang memang bersejarah. Nah, jadi boleh di antara waktu itu. Selain berbelanja, para jemaah haji juga mengunjungi museum yang ada di kota Madinah. Dan para jemaah haji juga berkesempatan berkunjung ke kebun kurma sebelum meninggalkan Madinah Arab Saudi. Yasri Nurhadi, Jambi TV.